Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Mania. Sekarang saya berada di kota Garut. Saya akan melakukan perjalanan dari Garut menuju ke Singaparna, Tasik. Target angkutan umum yang saya naiki yaitu naik mikrobus selap ini, teman-teman. Kalau ada bus ya, saya nanti bisa naik bus juga, tergantung gimana cepatnya nanti. Ini alapnya masih ngetem, teman-teman. Belum berangkat. Ini teman-teman angkutan alapnya tujuan ke Singaparna. Masih sepi, teman-teman. Belum ada penumpang nih. Ngapar. Ayo Den ya. Oke. Makasih ya. Mana ke Singaparnanya kemana? Terminal. Kok sewanya nggak ada? Ah, nggak ada. Selama corona ini? Iya. Gara-gara corona. Ini alapnya berangkat dari mana, Pak? Start awalnya, berangkat awal. Nanti dari Bandung jam 2. Oh, jam 2 malam. Sampai Tasik, dari Tasik sini lagi. Nanti malam ke Bandung lagi. Oh, gitu. Jam 10 dari Garut. Jam 10? Iya, 10 malam. Mantap. Nggak pakai connect ya, Pak? Hah? Nggak pakai connect? Nanti di sana. Oh, ada. Ini melewati perlintasan kereta api. Gas. Ini baru belum dipakai. Oh belum, Pak? Belum. Oh ya, yang rel baru ya? Iya. Oh itu teman-teman yang jalur dari Cibatu. Gas dulu itu. Oh ya. Diperbaiki lagi deh. Oh. Iya. Melewati kantor Polres Garut. Ada di Prima Jasa tuh. Selama kemarin ada larangan mudik, apakah Bapak jalan atau jalan, di rumah? Jalan biasa-biasa aja, Pak. Boleh jalan, Pak? Iya, jalan. Kalau untuk bis kan nggak boleh tuh kemarin ya? Iya, iya. Selama 2 bulan ya, kurang lebih ya? Iya. Dari awal puasa kan? Iya, awal puasa. Kan Jakarta kampung rambutnya belum dipakai? Ya, hanya untuk Pulau Gebang aja waktu itu? Iya, ada Pasar Rebo, sampai Pasar Rebo itu kan. Ya, bis sampai Pasar Rebo. Oh. Melewati Tugu Kujang. Wah, oh, ada dua orang kueser. Kalau ke kiri kemana, Pak? Itu ke Wanaraja. Oh, Wanaraja. Coba. Rapat, Jun. Ya teman-teman, tadi saya mengejar elap ini naik motor karena tadi mau naik elap yang dari Garut, ngetemnya lama. Ya udah, saya tinggal aja teman-teman. Berangkat? Oh ya, siap. Wah, ganti supir, Pak? Iya, ganti. Supirnya ada dua. Berarti Bapak kenaik? Oh, ya. Keadaan pandemi ya, Pak? Borong berangkat, Pak ya? Hah? Mau dorong berangkat, kasih solar aja lah biar cepet. Masa sendiri? Ya kalau buat itu solar aja berapa mau? Kalau mau berangkat Garut Singaparna jaraknya ada 40 kilo, Pak? Juna, ya 40 kilo ada. Oh. Kurang lebih lah. Ayalah 37. 37? Ya 37 lah. Di arah mana kan? Si Ata ngetengah tau main. Wah, lama. Kita lagi tempel. Lama, 2 jam.
Berarti ini modelnya saya kayak nyewa sendiri teman-teman. Penumpangnya nggak ada. Tuh. Kasian juga ini para kru elep Garut Singaparna sejak ada pandemi jadi sepi. Oh iya sepi. Siapa ya? Iya ya sepi. Tarifnya kalau biasa berapa ini Pak? Kalau hari biasa 30 Garut Singaparna. 30-25 ya. Berhubung ada pandemi jadi naik jadi 50.000. Naik. Ini sama-sama ngebantu aja nih sama bapaknya. Iya. Karena sepi ya sudah. Enggak apa-apa. Kasihan udah naik 40 menit nah, itu yang naik mobil yang biru. Tadi di Garut saya. Karena ada bapak saya nguber tadi pakai motor. Kalau ke sono ya. Jangan naik ke Singaparna. Balik lagi ke sini. Kalau turun Singaparna, balik lagi ke sini. Terus enaknya dari mana Pak saya? Warung Betoy. Warung Gede? Iya, perapatan Warung Betoy. Yang dari Singaparna, dari Tasik. Hah? Berangkat dari Singaparna, tem dulu di Warung Betoy. Sekarang mobil tiap perapatan tem. Sewanya nggak ada ya? Nah, ya ini dari itu depan ada yang ayam. Nggak ada lagi yang ngetem teman-teman, alat ke Singapura. Dia nunggu penuh juga? Iya, ini ngetem. Cakep suaranya Pak. Oh iya. Ini nama knalpotnya apa? Karawara apa? Karapot Karawawak. Nah, Karawawak. Ini suara guguk ya? Tuh. Bos, mantap. Pok-pok. Ada yang pakai knalpot sos enggak di sini? Ya knalpot jet kayak bis. Helmnya ada enggak? Ada. Maksudnya sama bis apa samanya Pak? Ini pakai brake. Pakai brake? Iya. Au au. Tapi yang kosong bensin itu cayat. Oh, dari itu perapatan beli yang gini anu terus. Biasanya 5.000 terus yang gini. Oh. Nah, kalau ini dari Bandung. Nah, iya. Gua mending ini ya. Nah, gua ini ya. Jam 2 pagi dari Bandungnya. Dua pagi, bukan? Itu nomor malamnya bang. Oh. Ya itu yang nomor malam dah. Iya. Yang atas. Kalau posisi nyupir mah apa? Harus banyakkan air putih. Iya. Biar ginjal kita sehat. Iya. Ya kan? Kan posisinya duduk terus. Ya. Sama. Tanjakannya jauh juga nih tinggi. Tapi lebih bagus ke Jalan Sodong. Jalan mau. Nanti pemandangannya wah ke Sodong mah. Wah. Iya. Gini Pak. Iya Pak. Ya, tangkap Pak ya. Nanti di sono, jalan sono. Gini. Jelek. Jalannya kecil. Kecil. Gini kan agak kecil. Banyak belokan. Itu belokan banyak. Tajam. Oh. Yang beloknya tajam tuh. Bagus sejak kapan itu Pak? Apanya? Jos nih teman-teman, hanya saya sendiri. Mending ini mah belokan agak gede, kalau ke Sodong agak kecil belokannya. Kalau ini kan emang dilewatin bis ya jalur ini, provinsi ya Pak ya? Oh iya iya, ini mah.
Spok-spoknya mantap teman-teman. Ini ngerubah sendiri pak? Apa asli? Ngerubah sendiri. Ngerubah sendiri? Iya, biasa. Dirubah lagi. Beli itu, beli knalpotnya. Iya, knalpot. Iya, knalpotnya beli itu megapun. Oh, megapun. Iya. Iya, serubahan lagi. Murah cuma 250. Kalau udah mengelas pak? Ya. Udah mengelas knalpotnya itu? Jelas. Ya, disambungkan jelas. Iya, sambung lagi. Sambung lagi. Kalau Alep ini main kejar-kejaran nggak kayak kecik ajang gitu? Oh iya, sama. Ruam rahem. Ambilnya bakar nih wae. Satu sama tuh. Karena dua mengetem tuh mobil. Kawung. Oh, John, patur ke era rapat. Oh, ke balikna cek orang tuh pasang ke. Kasihan mah. Suasana pagi hari jalur Garut Singaparna. Sekarang memasuki pukul 9:30 teman-teman, 09:20. Goyang dong, Red. Longsor tuh pak ya? Longsor tadi? Yang itu daerah itu juga longsor. Yang Tasik kemarin? Iya, yang sekarang anu, yang mau dituju itu. Oh. Sodong itu? Iya, Sodong. Bisa lewat nggak? Apanya? Jalannya. Iya, so lewatan.
perbatasan Garut Tasik, Cikuray. Sekarang mematuhi perbatasan antara Kabupaten Garut dengan Kabupaten Tasik. Kemana ke sana tuh? Ini Buntu. Buntu. Buntu ya. Ke desa. Cuman di sini aja. Kok bisa gitu ya? Masih jalan jalur ini. Dulunya longsor. Oh gitu pak. Mantap jalurnya. Pemandangannya. Namanya tanjakan apa nih pak? Ah, tanjakan bohong. Bohong? Iya. Bohong? Tanjakan bohong ya gini. Oh, bohong? Iya. Bisa gitu namanya pak? Ini ya udah ke telannya tanjakan bohong ini. Oh. Kalau yang tadi dibilang jalan buntu itu danau. Oh danau, situ? Iya, jalan Citengek danau yang tadi saya bilang. Oh iya. Yang buntu. Kalau ini tanjakan bohong. Lewat pasar Tanjung Sari. Kampung Naga. Iya, Kampung Naga. Kenapa dinamain Kampung Naga, Pak? Iya, Kampung Naga ini apa taruhnya tuh. Oh iya tuh, berdiri Kampung Naga, Pak. Oh, sini aja saya. Iya. Mana alatnya ada? Nah, di tubuhnya di depan di sana tuh. Oh. Tuh ada alatnya, tuh ada tuh. Iya. Iya, Bang. Iya, makasih. Enggak, Pak, maaf. Enggak. Iya. Maaf, Pak. Berhenti pukul 09.53, teman-teman. Sekarang abis ini lanjut ke mana nih? Sodong.